Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Alik Motion ya guys, dengan lagu viral di aplikasi TikTok ya. Sebelum pengeditan dilanjut, buat Kak Hanif yang lagi request di aplikasi Alik Motion, saya akan sediain tutorialnya ya. Dan terima kasih dukungannya. Semoga Kak Hanif bisa dukung aku terus ya. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya nggak lama-lama, kita langsung lanjut aja ya guys. Ke Google dulu ya guys ya. Pertama-tama ya. Buka Google dulu. Selanjutnya tinggal tulis ya guys ya. Remove BG ya. Kayak gini guys. Remove BG ya guys. Yang ini guys. Nah, selanjutnya kalau udah masuk kayak gini ya, tinggal upload Mac ya guys. Selanjutnya tinggal upload ya. Selanjutnya ke album guys. Selanjutnya ke semua item ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto ya guys ya, yang mau dihilangkan backgroundnya ya guys. Latar belakang lah ya. Ya pakai yang ini ya guys. Nah, ini langsung rapi ya guys ya tuh. Langsung rapi ya. Selanjutnya geser ke atas ya guys. Selanjutnya tinggal download ya. Nah, kalau udah di-download itu udah tersimpan di galeri ya. Kalau udah tinggal keluar ya guys. Selanjutnya tinggal masuk ke aplikasi Alik Motion ya guys. Selanjutnya kalau udah masuk tinggal tekan yang ditambah yang di bawah ya. Selanjutnya tinggal samain ya guys. Sama punya saya ya. Kalau nggak sama nggak rapi hasilnya ntar. Saya pakai ukuran yang ini guys ya. 4/5 ya. Ini guys. 4/5 ya. Kalau udah tinggal buat proyek. Kayak gini ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu mentahan ya guys. Masuk ke sini ya. Ntar soal bahan-bahan aku taruh ya di kolom komentar. Jangan lupa bantu subscribe, like, terima kasih. Kalau udah tinggal tekan layar ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu lagu ya guys. Udah tinggal tekan layar. Ini lagunya udah masuk ya. Selanjutnya tinggal tandain nih guys. Kalau pengen nandain tinggal tekan yang ini ya. Ntar soal durasi aku kasih tahu guys. Silahkan dicek ya. Ini udah ditandain ya beat musiknya guys. Selanjutnya tinggal tekan yang tanda panah yang ke kanan guys. Yang ini ya. Ntar pasti diarahkan ke beat yang pertama ya guys ya. Beat yang pertama ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto ya guys ya. Tambahkan satu foto ya. Tadi yang udah nge-save dari Google ya. Dari tema BG itu guys ya. Ini ya. Udah tinggal tekan layar guys. Ini ya. Tadi yang udah ngasih ya. Ini tinggal tekan ya guys fotonya ya. Ini tinggal gini aja guys. Bisa kayak gini ya. Pokoknya sesuaikan sama fotonya ya. Tinggal luruskan di tengahnya ya guys. Kayak gini ya, luruskan di tengahnya guys. Kayak gini ya. Kalau udah tinggal
Kayak gini ya. Kayak gini. Kalau udah tinggal lepasin ke beat yang di depannya guys ya. Terus yang ini tinggal ini aja ya. Nah, tong. Kayak gini ya. Terus kembali ke sini guys ya. Ke ujung belakang ya. Sini guys. Terus di sebelah kiri gambaran foto yang ujung atas tinggal tekan ya. Terus tinggal tekan yang ini guys. Nah, kayak gini ya. Kayak gini guys. Caranya kembali ke sini ya. Terus tinggal tekan tanda panah guys. Terus tinggal bagi dua ya kayak gini. Tekan lagi fotonya bagi dua guys. Sampai belakang sama ya. Ini udah dipotong-potong ya guys. Selanjutnya tinggal kembali ke sini ya. Ke foto yang nomor satu guys. Yang di sini ya, yang nomor satu guys ya. Ini tinggal tekan aja ya yang nomor satu ini guys. Terus ke sini ya, ke efek. Tambahkan efek guys. Selanjutnya tinggal tambahkan ombang-ambing ya guys. Masuk ke mod dulu ya. Tambahkan ombang-ambing guys. Masuk ke pengaturan standar ya. Selanjutnya khusus sudut ya guys ya. Khusus sudut ini ya, tinggal naikin guys sampai 100 ya. Sampai 100 ya guys ya. Selanjutnya tinggal geser ke bawah ya guys ya. Masuk ke sini guys, ke magnitude ya. Langsung masuk ke magnitude guys. Khusus magnitude ini ya, tinggal tambahkan kunci guys. Terus yang ini tinggal naikin ya sampai 50 ya guys ya. 50 ya. Terus tinggal tekan kuncinya guys. Pindah ke sebelah kiri ya. Terus tinggal tambahkan kunci lagi guys. Terus ya ini tinggal turunkan sampai 0 ya. Sampai 0 guys. Kalau udah tinggal tekan ya. Kuncinya pindah ke sebelah sini guys. Kanan ya. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini ya hasilnya ya. Kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah tinggal keluar ya. Terus ke sini lagi guys. Ke efek ya. Terus tinggal tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan tepi listrik ya guys. Masuk ke gambar dan tepi ya. Selanjutnya tinggal tekan tepi listrik ya guys. Selanjutnya khusus jarak ya. Ini tinggal kosongin guys. Kosong ya. Selanjutnya tinggal masuk ke sini guys. Ke detail ini ya. Detail ya guys. Terus tinggal tambahkan kunci guys. Tekan kuncinya ya. Pindah ke sebelah kiri guys. Terus tinggal tambahkan kunci lagi ya. Ini tinggal naikin guys. Sampai 6 ya. 6,00 guys. ya. Kalau udah tinggal tekan kuncinya guys ya. Pindah ke sebelah kanannya. Selanjutnya tinggal geser ke bawah ya. Khusus warna ini guys ya. Tinggal tekan ya. Terus ubah menjadi warna pink ya. Kayak gini guys. Yang di bawah ini ya sama guys. Nah, warna pink juga ya. Kalau udah tinggal keluar ya. Keluar. Keluar. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini ya hasilnya ya. Kalau udah tinggal tekan lagi ini ya. Terus ke efek. Ke sini guys, titik 3 ya. Salin efek guys. Kalau udah di salin efek, tinggal lompatin 4 foto ya. 4 foto guys. 1 2 3 4 ya. Berarti ke 5 guys. Tempel efek ya. Tempel efek. Selanjutnya tinggal lompatin 4 foto lagi guys ya. Berarti yang kelima ya. Tekan ke efek. Ke titik 3 tempel efek. Selanjutnya tinggal lompatin lagi 4 foto ya.
tempel efek. Kalau udah tinggal keluar ya, keluar. Selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke sini guys ya. Ke foto yang nomor 2 ya. Tadi yang udah dilompatin ini guys. Berarti di sini ya. Yang nomor 2 ya. Ini tinggal tekan aja guys. Terus ke sini ya, ke efek. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan ombang-ambing dulu ya guys ya. Masuk ke mod. Yes, ombang-ambing ya. Selanjutnya khusus sudut ya. Ini tinggal turunkan sampai 0 ya guys. Sampai 0 ya. Kalau udah dikasih 0, tinggal keluar aja ya guys. Keluar. Selanjutnya ke efek lagi ya. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan paparan gamma ya guys. Masuk ke warna dan cahaya ya. Masuk ke pengaturan standar. Selanjutnya tinggal tekan paparan gamma ya. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci guys. Tekan kuncinya ya. Pindah ke sebelah sini guys. Kanan ya. Tambahkan kunci. Ini tinggal naik ini guys. Naikin sampai 90 ya. Tekan kuncinya guys. Pindah ke sebelah sini ya. Sebelah kiri. Kalau udah tinggal keluar ya. Terus ke efek lagi. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan tepi listrik. Masuk ke gambar dan tepi guys. Selanjutnya tinggal tekan tepi listrik ya. Selanjutnya khusus jarak ya guys. Ini tinggal kosongin ya. Sama kayak tadi itu guys. Ini kosongin ya. Selanjutnya geser ke atas ya. Masuk ke detail ya guys. Yang ini ya. Ke detail ya. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci guys. Tekan kuncinya ya. Pindah ke sebelah sini guys. Kiri ya. Tambahkan kunci lagi. Yang ini tinggal naikin sampai 6,000 ya. Guys. Kalau udah tinggal tekan kuncinya guys. Pindah ke sebelah kanan ya. Kalau udah tinggal keluar guys, keluar. Hasilnya kayak gini ya. Kayak gini ya. Ini yang nomor 1 ya. Kayak gini ya. Ini tinggal tekan lagi guys. Terus ke efek ya. Ke tepi listrik guys. Terus geser ke ujung bawah ya. Ini ada yang lupa guys. Khusus warna ini ubah menjadi warna pink ya. Terus yang ini sama guys ya. Menjadi warna pink ya. Kayak gini guys. Kalau udah tinggal keluar ya. Keluar, keluar. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini ya. Selanjutnya yang foto yang kedua tinggal tekan. Terus ke efek lagi. Terus ke titik 3 ya. Salin efek guys. Kalau udah disalin efek, tinggal tempelkan ya. Khusus yang dilompatin 4 foto. Sama sampai belakang ya. Khusus yang dilompatin ini. Kayak gini ya. Sama sampai belakang ya. Khusus yang dilompatin guys. Ini udah selesai guys. Selanjutnya tinggal kembali ke sini ya. Ke awal ya guys. Tinggal tekan yang kotak ini ya. Terus tinggal export. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga yang request bisa ya. Semangat terus. Terima kasih dukungannya ya. Assalamualaikum, sampai ketemu video berikutnya.